Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya genap 20 hari 20 malam. Atuk penyamun laknatullah bersama anak-anak bilion A penyangak kesayangannya tak boleh jawab, tak boleh nafikan skandal rompakan terbaru bernilai lebih 2 bilion ringgit yang didedahkan dan dikantoikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 dalam Mahkamah Malaysia. Oleh itu, bertitik tolak daripada skandal rompakan terbaru ini, sudah tiba masanya atuk hari ini 2 Julai 2023 memandangkan atuk dan anak-anak bilion A penyamun atuk tak boleh nafikan bukti-bukti baru, bukti-bukti kukuh, bukti-bukti fresh atuk merompak projek orang Melayu, merompak duit Petronas untuk memperkayakan anak-anak dan menantu sendiri, adalah lebih baik atuk minta ditangkap dan dipenjarakan oleh SPRM, oleh Kerajaan Anwar, oleh Kerajaan Agung hari ini. Ya, ini adalah nasihat jujur saya kepada atuk. Sial, cukup sial ya. Dalam keadaan skandal rompakan baru ini, atuk tak boleh senyapkan, tak boleh sembunyikan di bawah karpet mahkamah bersama anak-anak bilion A penyamunnya. Perkara ini terus saya gesak dan gasak. Atuk perlu jawab. Kenapa atuk tak nak bayar balik semua duit-duit rompakan, projek-projek yang atuk rompak, yang atuk sapu, yang atuk sakau, yang atuk makan secara haram bersama 7 keturunan atuk? Maka disebabkan sudah 20 hari berlalu atuk masuk gua bersama anak-anak bilion A penyamun atuk, maka kami rakyat menganggap atuk sememangnya penjenayah yang perlu check in penjara Kajang, penjara Sungai Gulu, serah diri untuk siasatan kepada SPRM. Dan memandangkan atuk pun tak boleh jawab di luar mahkamah, saya kira dalam mahkamah pun atuk dan anak-anak bilion A penyamun atuk takkan dapat jawab apa-apa di hadapan hakim dengan pendedahan-pendedahan yang cukup panas, yang cukup mengerikan. Atuk kantoi menyalahgunakan jawatan sendiri sebagai bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, merompak projek orang Melayu sehingga orang Melayu semakin miskin. Atuk kantoi merompak projek duit Petronas 2 bilion ringgit untuk selamatkan syarikat anak sendiri sehingga hutang negara bertambah menjadi 1.5 trilion ringgit hasil peninggalan legasi politik atuk. So, tak perlu atuk tunggu untuk diserbu, ditangkap oleh Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung, oleh SPRM malam ini. Tak perlu atuk nak tunggu bersama anak-anak bilion A penyamun atuk, rumah atuk diserbu, harta-harta rompakan haram atuk disita dan dirampas oleh kerajaan. Disebabkan atuk dah checkmate and game over awal-awal, tak boleh jawab soalan panas saya. Kenapa atuk boleh kantoi merompak projek orang Melayu di Putrajaya lebih 200 juta ringgit itu? Konsesi projek itu diberikan daripada belakang pintu. Tak ada tender terbuka, diberikan kepada semua anak beranak dan menantu penyamun kesayangan atuk. Soalan kedua atuk tak boleh jawab. Kenapa atuk sangat jahat, sangat zalim, sangat tamak, sangat larap? Oh, merompak 2 bilion ringgit duit rakyat Malaysia dalam Petronas hanya semata-mata untuk selamatkan syarikat anak atuk daripada bankrupt semasa krisis keuangan tahun 1997 yang lalu.
Dan bila atuk nak bayar balik semua duit-duit rompakan ini, projek-projek rompakan ini, ya akhirnya atuk dan tujuh keturunan atuk jadi trillionaire penyamun-penyangak yang belagak sangat kebal di bumi Allah ini. Atuk yang amat saya hormati, anda sudah kalah awal-awal dalam saman sivil RM150 juta ringgit yang anda sendiri failkan ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkata benar mendedahkan bukti-bukti baru, bukti-bukti sahih, bukti-bukti kukuh sampai atuk dan anak-anak bilionaire penyamun atuk 20 hari terdiam membisu tak boleh jawab. Peguam-peguam atuk pun dah tak boleh backup atuk di luar mahkamah mahupun dalam mahkamah. Sampai atuk lari ke negara Turki masuk gua sebab atuk nak kumpul duit bayar Datuk Seri Anwar Ibrahim yang confirm atuk kalah dalam mahkamah. Atuk pergi ke negara Turki untuk keluarkan duit RM150 juta ringgit. Atuk dah nampak bayang-bayang confirm kalah lawan Anwar Ibrahim dalam saman wayang politik ini. Zuraidah tertekan, tak boleh tidur, stres. Tengah cari lubang cacing mana nak korek RM10 juta ringgit bayar Anwar Ibrahim dan PKR setelah dia menjadi katak pengkhianat yang tidak bermaruah, melanggar perjanjian yang dia tanda tangani sendiri. Kalau Zuraida ni pun boleh kalah dalam mahkamah yang konon-kononnya dipegang oleh atuk, tak mampu bayar RM10 juta ringgit ni, lepas ni giliran atuk kena kumpul duit RM150 juta ringgit bayar Anwar Ibrahim dalam saman ini. Atuk sendiri saman Anwar, atuk dah kalah awal-awal. Sampai atuk dengan peguam-peguam atuk malu bersama anak-anak bilionaire penyamun atuk kantoi dengan modus operandi skandal jenayah rompakan saga terbaru dalam Mahkamah Malaysia. Memalukan atuk, sudah 20 hari atuk kantoi merompak bersama anak-anak bilionaire penyamun atuk. Satu patah perkataan pun atuk tak dapat keluarkan untuk menafikan bukti-bukti baru, bukti-bukti fresh, bukti dan alibi yang sudah bocor dalam dokumen sulit mahkamah. Atuk sememangnya penjenayah, perompak, pencuri, mafia yang belagak kebal dalam Malaysia, merompak projek orang Melayu, merompak duit rakyat dalam Petronas untuk memperkayakan anak beranak sendiri. So, kami jangkakan perbicaraan Mahkamah Atuk ini yang seterusnya bersama anak-anak bilionaire penyamun atuk melawan Perdana Menteri ke-10, atuk akan lari lintang pukang depan hakim. Atuk dan peguam-peguam atuk akan terdiam membisu jika hakim dan peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim tanya atuk tentang skandal rompakan bilion-bilion ringgit ini. Saya yakin jawapan atuk adalah sama dengan jawapan penyamun penyangak yang lain di seluruh dunia. Atuk akan jawab, saya tak ingat berapa banyak projek dan duit rakyat saya rompak dalam Petronas. Saya tak tahu tentang projek-projek yang diluluskan di Putrajaya. Saya dah nyanyuk, saya dah tua, saya tak ingat lagi berapa banyak projek anak-anak saya rompak sepanjang saya jadi Perdana Menteri. Ini adalah template jawapan atuk sebagai penjenayah penyamun penyangak yang takut ditangkap oleh SPRM hari ini, yang takut diserbu rumahnya oleh kerajaan Anwar. So, atuk, my humble advice,
kalau atuk dah tak boleh jawab bersama peguam-peguam atuk dan anak-anak bilion A penyambung atuk tentang skandal rompakan terbaru bilion-bilion ringgit ini, adalah lebih baik atuk bersihkan nama sendiri bersama 7 keturunan penyambung atuk, atuk boleh serah diri untuk ditangkap oleh SPRM segera, atuk boleh serahkan semua harta-harta rompakan haram atuk yang atuk simpan di bank-bank seluruh dunia. Atuk boleh arahkan anak-anak bilionaire penyambung atuk dan menantu bilionaire penyambung atuk mengaku bersalah depan 32 juta rakyat. Memang hang keturunan penyambung penyangak yang tak tahu malu depan Allah, depan 32 juta rakyat. Merompak-merompak sampai umur 100 tahun. Saya suka untuk ingatkan kepada atuk, you are not above the law. You are not above the federal constitution of Malaysia. Atuk, anak-anak bilionaire penyambung atuk yang amat saya hormati, keluarga penyambung atuk tidak ada imuniti undang-undang atau kekebalan undang-undang untuk bebas merompak projek rakyat, duit negara dirompak dan duit 32 juta rakyat dirompak sapu bersih bilion-bilion ringgit. Maka, atuk berhentilah berhalusinasi jadi orang gila, sebab saya tengok muka atuk pun dah huru-hara sejak pulang daripada negara Turki ni. Muka nampak lesu, pucat, ketakutan, takut kena tangkap oleh SPRM hari ini. Tamatkan wayang dan gimmick politik ini, atuk. Sudah-sudahlah berlagak suci seperti Tuhan, seperti malaikat. Atuk kata, ini tanah aku. Atuk, ada satu lagi skandal jenayah atuk yang terbesar dalam sejarah dunia. Tanah orang Melayu di Pulau Batu Putih di selatan Malaysia. Atuk jual dan lelong. Dengan kerja-kerja under table, dapat duit rasuah sangat banyak. Sudahlah atuk rompak Petronas 2 bilion ringgit. Atuk kantoi merompak projek orang Melayu untuk memperkayakan anak sendiri. Ini isu Pulau Batu Putih di selatan tanah Melayu. Sampai sekarang juga atuk tak boleh jawab kenapa atuk jual dan lelong kepada negara jiran di selatan tanah Melayu. Atuk ini jenayah besar, atuk. You are wanted. I'm honest to you. Saya, Jufazli Syahman, satu projek pun saya tak pernah rompak di Putrajaya. Tapi hang cari nahas, cari maut nak lawan saya sebagai kingmaker baru politik Malaysia. So di atas perang kuasa dan politik ini, atuk dah banyak kali kalah di tangan Jufazli Syahmat dalam mahkamah. Sebab itu atuk hairan kenapa saya masih bebas. Atuk fikir saya ni kebal, saya dilindungi, oh saya memang susah masuk penjara. Ketahuilah atuk, saya bukan penyambung penyangak seperti 7 keturunan atuk, seperti keluarga atuk. Satu projek di Putrajaya sekalipun, hatta bernilai RM100,000, saya tak pernah melobi, saya tak pernah rompak di Putrajaya. Tetapi atuk sepanjang menjadi Perdana Menteri lebih 20 tahun sampai usia 100 tahun, atuk kantoi merompak projek-projek orang Melayu, orang Bumi Kuca, sampai miskin melarat, sangat-sangat miskin orang Melayu di tanah Melayu kita. Lagi sadis, lagi dahsyat,
cara atuk nak hancurkan tanah Melayu? Very simple. Atuk jual dan lelong secara senyap-senyap tanah Pulau Batu Putih di selatan tanah Melayu kepada negara jiran. Ini adalah pengkhianatan terbesar yang atuk buat kepada orang-orang Melayu. Kalau tanah Pulau Batu Putih itu atuk berani jual dan lelong dengan perjanjian pemberian wang rasuah under table, ya, kami generasi baru tidak terkejut jika tanah Melayu semuanya ini bersama Sabah dan Sarawak atuk akan jual dan lelong untuk memperkayakan diri sendiri dan anak beranak sendiri selama beratus-ratus tahun. So, jangan pura-pura tak tahu. Jangan anda buat pura-pura bodoh, pura-pura biul, pura-pura dupang, pura-pura nyanyuk situ. Kejahatan dosa besar ini tikam belakang raja-raja Melayu, tikam belakang orang Melayu, tikam belakang rakyat Malaysia hanya untuk memperkayakan diri sendiri. Atuk adalah mastermind dan dalang utama yang perlu serah diri untuk ditangkap oleh SPRM, oleh kerajaan Anwar. Kalau atuk ada maruah dan harga diri, adalah lebih baik atuk pulangkan balik tanah orang Melayu, Pulau Batu Putih itu menjadi milik negara Malaysia. Kalau atuk nak selamat dengan anak-anak penyamun bilionaire atuk, bayar balik semua duit-duit rompakan ni yang atuk sapu bersih, sakau yang atuk curi secara senyap-senyap berpuluh-puluh tahun. Kalau atuk tak nak bayar balik semua ini, maka saya kira tempat yang paling layak untuk liang lahat kubur atuk adalah penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Saya dapat maklumat sulit. Atuk tak nak masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh bersama anak-anak bilion yang penyamun atuk. Atuk sangat takut untuk disiasat oleh SPRM, oleh Kerajaan Agong, oleh Kerajaan Anwar. Saya dapat maklumat sulit, atuk sangat-sangat marah jika saya bangkitkan skandal jenayah rompakan terbaru bilion-bilion ringgit ini. Atuk jangan risau. Saya, Jufazli Syamat, akan temankan atuk dan anak-anak bilion A penyamun atuk untuk check-in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Kalau atuk malu nak check-in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh hari ini setelah atuk gagal jawab dan nafikan bukti-bukti rompakan yang didedahkan oleh Perdana Menteri ke-10 dalam dokumen sulit Mahkamah Malaysia, jangan bimbang atuk. I am with you. Saya tak takut temankan atuk dan anak-anak bilion yang penyamun atuk dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Kalau ini sebab musabab atuk tak nak masuk penjara sebab Jufazli masih hidup bebas, jangan risau. Wahai kuasa-kuasa besar dalam Malaysia, kuasa-kuasa besar seluruh dunia, saya boleh temankan atuk dan anak-anak bilion A penyangak beliau untuk masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh hari ini atau bila-bila masa. Sebab memang atuk takkan tenang hidupnya melihat Jufazli hidup bebas, mengguncang dan menggegarkan percaturan kuasa dunia yang tetap berpihak dan dimenangi oleh Jufazli Syahmat. So, atuk mau lari pergi mana hari ini? Lari ke negara Turki lagi? Selepas anda dibogelkan oleh Anwar Ibrahim dalam mahkamah sebagai penjenayah penyamun penyangak nombor satu dalam Malaysia, mahu lari pergi negara Singapura, negara Hong Kong, negara Israel, negara Amerika? Iyalah,
aset-aset harta haram atuk disimpan di bank seluruh dunia dengan cukup sempurna, atuk boleh lari ke mana-mana negara yang atuk mahu. So kalau atuk takut ditangkap oleh SPRM hari ini, takut check-in penjara Kajang hari ini, penjara Sungai Bulu hari ini, saya nasihatkan atuk dan anak-anak bilionaire penyamun atuk dan cucu cicit atuk lari, terbang, naik private jet keluar negara segera. Boleh ikut Raja Petra, ikut Jolo, ikut Nur Sajat sekali, tak ada masalah. Yang pasti, saya Jufazli Syamat sebagai kingmaker baru politik Malaysia, sebagai anak kelahiran negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini, saya tetap berdiri tegak di negara ini tanpa perlu lari seperti atuk yang takut ditangkap dan dipenjarakan oleh Kerajaan Agong, oleh Kerajaan Anwar hari ini. Atuk, kalau anda tak boleh jawab dan tak boleh bayar balik semua duit-duit 32 juta rakyat yang hang rompak berpuluh-puluh tahun di Putrajaya, last warning atuk, don't play-play with rakyat. Sebelum anda dimalukan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat-sangat hina bersama 7 keturunan hang yang gila, yang dupang, yang larak, yang gatas merompak-merompak di Putrajaya sampai hari ini, adalah lebih baik atuk bertaubat, kembali ke pangkal jalan, serah diri kepada SPRM, pulangkan balik harta-harta rompakan haram yang bukan milik keturunan datuk nenek moyang atuk, itu adalah milik orang Melayu, milik rakyat, milik negara. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Atuk yang sangat-sangat takut check-in penjara Kajang, penjara Sungai Bulu kerana kantoi merompak memperkayakan anak beranak sendiri. Sampai dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh 32 juta rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penjara Kajang, penjara Sungai Bulu sudah terbuka luas hari ini untuk kamu, wahai atuk ketua dajjal penyamun laknatullah. Koyak mental, koyak rabak menonton video panas Jufazli Syahmat yang sangat-sangat berbisa mulutnya menggoncang percaturan kuasa dunia. Atuk, anda kalah, anda checkmate and game over 100 kali. Dan saya Jufazli Syahmat terus menang, membogelkan dan menelanjangkan. Atuk adalah banduan penjenayah yang menunggu hari untuk mati sia-sia dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai atuk merompak untuk memperkayakan diri dan anak beranak sendiri, akhirnya saya dapat saksikan atuk ketakutan, muka pucat, takut ditangkap oleh SPRM, oleh Kerajaan Anwar, oleh Kerajaan Agong malam ini. Game is over atuk. Sekian. Terima kasih.